Iya, tepuk tangan dulu, oke? Saya ada di sini untuk memberitahukan situasi perkembangan, situasi terbaru dari Touch the Car, sebuah kontes yang diselenggarakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Metro TV yang kedua. Dan kita lihat di sebelah kiri saya kontestan ke-20 orang kontestan yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang wanita sudah berdiri selama 52 menit 26 detik. Dan kita juga lihat di sini para dewan juri memperhatikan dengan begitu seksama bahwa mereka melihat dengan jelas apakah mereka berbuat sedikit kesalahan atau tidak. Mengeluarkan kata-kata, kita berikan semangat untuk mereka dulu. Ya. Yeah! Oke. Dan setiap hari kami akan melakukan Touch the Car update sebanyak 5 kali sehari. Dan untuk nantikan kita akan jumpa lagi dalam maksud saya, kita akan jumpa lagi dalam Touch the Car update berikutnya. Dan sampai jumpa.